Jangan sampai identitas kalian diketahui oleh tamu-tamu kita nanti. Dan ingat, jangan ada yang terpancing oleh mereka. Paham semuanya? Siap paham. Pasukan selatan sudah sampai sini. Akhirnya datang juga. Ayo turun ke bawah semua. Apa kabar, Anthony? Bagaimana dengan wilayah yang kau kuasai? Habis-habisan, gak ada yang tersisa. Sepertinya lo kewalahan menghadapi dua kelompok itu. Pasukan Senyap dan Katai Merah bukan orang sembarangan. Satu anak buah mereka sebanding puluhan orang. Bukankah kalian sudah mengerahkan beberapa aliansi di luar sana? Beberapa aliansi itu cuma buat mainan aja dengan Katai Merah yang ada dipermalukan sama mereka. Menurut kalian, cuma dua kelompok itu yang susah ditaklukkan? Cuma dua kelompok itu yang selalu membebaskan wilayah yang gua kuasai. Jalan satu-satunya adalah melumpuhkan dua kelompok itu. Dan sebisa mungkin, mereka harus tunduk dengan kekuasaan kita. Tunjukkan beberapa titik yang menurut kalian penjaganya super ketat. Lo yakin? Tunjukkan saja. Biar gua dan pasukan gua yang turun di lapangan. Baiklah, biar anak buah gua yang kasih tunjuk. Bang, geng selatan sudah datang, bang. Oke, tenang. Bre, kalian ingat-ingat kata gua ya. Kalian jaga atribut kalian. Jangan sampai topeng kalian terbuka atau dibuka paksa oleh mereka. Oke, paham. Joe, kasih tahu yang lain. Oke, bang. Gimana ini? Tenang. Moon, tugas kita sementara mengawasi aja kan? Iya tak, kita pantau aja apa yang dilakukan mereka. Moon, lihat Moon, di sana ada Katai Merah, Moon. Buset, geng selatan kuat banget, tak? Iya, Mon. Sekali cubit langsung down. Wah, gila sih ini. Sekelasnya Katai Merah saja kalah. Apalagi kita, Mon. Jadi merinding gua, anjir. Tetap tenang, Mon. Demi kampung kita. Woi, sini kalian. Oh, ini pasukan Senyap yang terkenal itu. Mau apa lo kesini? Mana ketua kalian? Mau ngapain lo? Gua mau membinasakan kalian semua di sini. Woi, jaga ucapan ya. Mon, woi. Udah, segitu doang. Kalian pulang kasih tahu ketua kalian. Suruh temui ketua gua. Silakan bermohon-mohon ampun sama ketua gua. Sekata tak akan terucap. Ayo cabut, Mon. Kita gak turun ke lapangan. Gak perlu. Sementara biar orang dari selatan yang kasih paham ke mereka. Hahaha, CM, mampus lo. Sebentar lagi lo akan bermohon-mohon dan menyerah sama kelompok gua. Kalian menyebar. Bre, lo tahu kan geng selatan? Iya, gua paham. Itu terkenal banget di wilayahnya, bre. Pikir gua mereka bergerak di wilayahnya doang. Gak taunya berkawan sama Pegaton. Menurut informasi yang gua dapat, mereka ini badannya kuat-kuat, Jo. Keras. Dengar-dengar sih, iya. Itu badan apa besi, ya? Lo nanti perhatiin aja. Bre, lihat, bre. Woi, lo mau ngapain tuh orang? Mana pasukan Senyap? Kita nih pasukan Senyap. Lo mau ngapain sama orang-orang sini? Suka-suka gua. Gila nih orang. Main langsung-langsung aja. Oke? Buset, nih orang apa besi, ya? Kalian pulang. Kasih tahu ketua lo itu untuk menyerah saja. Geng selatan, jangan sampai kalian bikin kekacauan di wilayah ini. Del, lo ngapain di sini? Lah apa ngapain di sini? Bukan urusan lo, buru pulang Del. Tempat ini lagi berbahaya, cepet pulang. Berbahaya? Lagian gak ada orang yang lewat, bang. Justru itu, buru pulang gih. Halo Max, lo sebelah mana? Oke, gue kesana.
Ini geng selatan udah pada nyebar, Max. Woi,